perintah salat berkaitan dengan membangun hubungan baik kita dengan Allah. Adapun perintah zakat membangun hubungan kebaikan kita dengan sesama manusia. Yang satu merupakan hablum minallah, satunya hablum minannas. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang yakni masalah zakah. Sebelumnya saya bacakan kembali yakni penjelasan dari Syekh Utsaimin pada pertemuan sebelumnya tentang Dinul Qayyimah yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, yaitu pada ayat yang ke-5, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Apa kata Allah? Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyimah. Yang demikian ini adalah yakni agama yang lurus. Ad-dinul qayyimah, agama yang lurus. Kalau lurus itu berarti tidak apa? Tidak bengkok. Lurus. Ay yakni dinul millatil qayyimah, agama yang lurus. Allati la i'wajaju fiha, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Li'annaha dinullah, karena sesungguhnya dia adalah agama Allah Azza wa Jalla. Wa dinullahi mustaqimun, dan agama Allah itu lurus, mustaqim. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am, yaitu surah yang ke-6 pada ayat yang ke-153. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Wa anna hadha sirati mustaqiman, kata Allah, dan bahwa yang kami perintahkan itu yakni mengikuti jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Mengikuti siapa? Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di sendiri beliau diperintah mengikuti agama para nabi. Dan kita diperintah mengikuti siapa? Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul,
Wala tattabi'us subula. Di sini janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Subul di situ jamak dari yakni sabil, yaitu jalan. Kalau subul itu berarti jalan yang banyak. Yang lurus itu cuma satu. Tapi kalau yang menyimpang, yang bengkok itu banyak. Makanya aliran kesesatan itu banyak sekali, macam-macamnya. Kalau diikuti jalan-jalan itu, fatafarraqu bikum an sabilih. Karena kalau kalian mengikuti jalan tersebut, akan mencerai-berikan kamu dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bih. Yang demikian itu diperintahkan Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wa hadhihi al-ayatil karimah. Ayat yang mulia ini, kama tadammanat dzakar al-ibadati was-shalah, sebagaimana yang terkandung di dalamnya disebut ibadah, yakni pengabdian kepada Allah, was-shalatu faqad tadammanat haqiqatut tauhid. Dan salat itu sendiri merupakan salah satu ibadah sebagai hakikat dari tauhid. Wa annal ikhlasuhu lillahi azza wa jalla min ghairi milin ila syirk. Karena bahwasanya ikhlas mata-mata karena Allah azza wa jalla, hal itu akan menjauhkan manusia dari perbuatan syirik. Faman lam yakhlis lillahi lam yakun muwahhidan. Barang siapa yang tidak murni di dalam beribadah karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia bukan disebut muwahid, orang yang bertauhid. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillahi lam yakun muwahhidan. Dan juga siapa yang menjadikan peribadatannya itu selain kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada manusia, kepada jin, kepada makhluk, mungkin bahkan kepada hewan ya, pengabdiannya, peribadatannya kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, lam yakun muwahhidan, maka dia bukanlah orang yang bertauhid. Di sini kelanjutannya yakni membahas tentang puasa. Jadi pembahasan tentang zakat tidak begitu banyak dijelaskan dalam penjelasan beliau. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang dua syariat yang dipertahankan dari zaman ke zaman selain sholat, yaitu zakat. Zakat di dalam Al-Quran kadang disebut dengan sebutan sodakoh, karena sodakoh itu ada dua, sodakoh wajib dan sodakoh yang bersifat sunnah. Sedekah yang wajib itulah yang disebut dengan zakat. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, pada ayat yang ke-103. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha وَصَلُّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Allah, khudh min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka, sedekatan. Disebutkan di sini sebagai apa? Sedekah. Tapi pengertian sedekah di sini adalah yaitu zakat. Dengan zakat itu tutahhiruhum,
akan membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim, dan juga membersihkan jiwa mereka. Khususnya zakat mal itu membersihkan harta. Adapun zakat fitri, zakatul fitri, orang bilang zakat fitrah, padahal itu salah kaprah. Nyebutnya adalah zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Zakatul fitri yakni dapat membersihkan jiwa. Karena tidaklah orang yang menunaikan zakat fitri, mereka adalah orang yang telah melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa mereka itu akan disempurnakan dengan zakat-zakat fitri mereka. Wasalli alaihim, dan berdoalah atas mereka, orang yang memberikan zakat. Sebagaimana Nabi berdoa kepada sahabat yang menunaikan zakatnya. Beliau mengucapkan salawat, Allahumma salli alaika. Ketika datang utusan Abu Aufa menemui Rasul menyampaikan zakatnya, maka Nabi berpesan kepada perwakilan atau utusan dari Abu Aufa dan mengucapkan Allahumma salli ala Abi Aufa, semoga Allah merahmati Abu Aufa. Yang orang yang menerima zakat itu berdoa untuk orang yang memberi zakat. Termasuk dalam perkara ini yang dia ditunjuk sebagai wakil pengelola zakat, yakni Amil. Maka kalau ada orang zakat, maka kita dianjurkan untuk berdoa atas mereka, wasalli alaihim, dan mendoalah kepada mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doa-doa kalian itu menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka, tenang hatinya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun mereka yang disebut sebagai muzakki adalah orang-orang yang wajib menunaikan zakat, disebut dengan muzakki. Siapa mereka muzakki itu? Orang yang wajib menunaikan zakat, yang pertama yakni apabila memenuhi persyaratan, diantaranya adalah satu, dia memiliki harta. Jadi hartanya itu milik dia pribadi, bukan milik orang lain, atau bahkan bukan harta bersama. Ada enggak harta bersama? Urunan tuku omah, sak bojo, itu harta bersama. Atau mungkin dalam satu CV, harta bersama. Jadi harta itu harus milik pribadi. Kalau harta bersama, tentu harus mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian yang kedua, yakni sampai nisab. Nisab adalah batas minimal seseorang itu wajib menunaikan zakat. Di antaranya contoh dari nisab yaitu nisab emas. Kalau emas nisabnya adalah yaitu apabila dia memiliki emas sebesar atau uang emas dinar yaitu 20 dinar. 20 dinar. Kalau 20 dinar sama dengan berapa? 1 dinar itu sama dengan 4/4 gram emas murni. Berarti 20 dikali berapa? 4/4 gram emas murni.
Sekarang 4/4 gram emas murni berapa harganya? 4/4 gram. Sekarang 1 gram berapa? 900. Itu harga siapa? Harga antam berapa? Taruh berapa di sini? 1 million ya. Million ya. 1 juta. Berarti 20 dinar sama dengan 20 dikali 4 juta berapa? 250. Maka sama dengan berapa? 85 juta. Baik, ini contoh nisab daripada emas. Yang ketiga, haul, itu syarat yang ketiga, yaitu mengendap selama satu tahun. Jadi masing-masing di antara kita ini nanti suatu saat kalau sampai nisab, hari dan waktu itu akan dijadikan patokan nisab kita untuk selama-lamanya. Tatkala kita memiliki harta sudah mencapai 20 dinar. Hari ini cuma punya 50 juta. Bulan depan punya 70 juta, belum. Bulan depan depannya lagi, besok lusanya lagi, bulan Agustus misalnya tanggal 17 PE. Ya kan? Tanggal 17 Agustus punya harta satu nisab. Maka itu jadi patokan untuk mengeluarkan zakat setiap tahun. Kapan kita mulai mendapatkan nisab kita, itu jadi patokan setiap tahun kita keluarkan zakatnya. Tapi begitu saat tahun 2022 enggak sampai satu nisab, maka kita bebas dari zakat. 2023 ternyata 100 juta, maka 17 Agustus kita keluarkan zakatnya. Saat itu berapa? 17 Agustus yang akan datang itu adalah hari patokan nisab kita. Di mana dalam sejarah kita ini kita memiliki duit sebesar 20 dinar. Waduh, Ustaz, lali aku. Biar aku tahu duit 100 juta, Ustaz. Lali, tanggal piro ini? Nah, ya wis. Saiki bokek. Ya wis dianggap nol. Engko dimulai maneh. Ya, harus punya patokan itu. Kapan kita harus mengeluarkan? Enggak harus dikeluarkan bulan Ramadan. Are teko. Ngomong Ramadan. Enggak harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi ini contoh nisab daripada emas. Kemudian zakatul mal ini ada yang disebut dengan mustahik. Siapa mustahik itu? Yaitu orang yang berhak menerima zakat, disebut mustahik. Mustahik itu disebutkan di dalam Al-Quran ada 8 kelompok orang, 8 asnaf. Di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9. Surah yang ke-9 pada ayat yang ke-60. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal aminina alayya wal mu'allafati qulubum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan
minallah wallahu alimun hakim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ya, yang pertama yakni lil fuqara, orang-orang fakir. Kedua, orang-orang miskin. Wal masakini. Ketiga, pengurus-pengurus zakat. Wal amilina. Yang keempat, para mu'allafah yang dibujuk hatinya. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam yang hatinya masih lemah, perlu disupport, diberi zakat untuk menguatkan hatinya. Wa fir riqab, lanjut, untuk memerdekakan budak, untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak. Kemudian siapa lagi yang berhak? Orang-orang yang berhutang. Wal gharimina, orang-orang yang berhutang. Kemudian untuk jalan Allah. Yang ketujuh yakni wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Wabnis sabil, yakni orang yang berada di dalam perjalanan dan dia kehabisan bekalnya. Ada delapan asnaf. Dan ini Bapak Ibu hanya diperuntukkan pembagian ini bagi zakat mal. Adapun zakat fitri tidak berlaku delapan asnaf ini kecuali fakir dan miskin. Maka zakat fitri panitia amil ya itu tidak mendapatkan hak. Mangane ni ono panitia zakat fitri dadi amil ojo kepingin oleh beras, tidak berhak, karena zakat fitri itu hanya zakat fitri diperuntukkan fakir miskin. Delapan asnaf ini untuk zakat mal, harta. Bingi panitia oleh beras enggak? Halo. Panitia dapat beras enggak kemarin? Enggak dapat. 100 berarti sudah ada perbaikan. Ya. Kecuali kalau dia panitia, kemudian dia tergolong fakir. Dia dapat bukan karena dia panitia, karena dia posisinya sebagai apa? Fakir. Atau miskin. Jadi dibedakan. Dia berhak bukan karena dia amil panitia. Karena tidak berlaku panitia di dalam urusan zakat fitri, walaupun ada yang ngurus, ia tidak mendapatkan hak di sini. Dan sebagian ulama justru memperbolehkan kalau misalnya dibentuk panitia, menyita waktu, menyita tenaga, karena yang diurusi itu banyak sampai berton-ton misalnya, sehingga dia tidak bekerja, boleh dia mendapatkan ujroh, yaitu upah. Boleh mendapatkan upah karena mestinya dia harus kerja tapi nggak kerja, dia ngurusin di ujung bulan Ramadan, mungkin barangkali hanya beberapa hari ya, mungkin 3 hari sampai menjelang hari raya dia tidak bekerja barangkali, yang mestinya dia harus cari maisha karena dia ditunjuk untuk mengurusi, maka dia boleh mendapat ujroh. Wingi ana sing oleh enggak? Hah? Kaole wong gak sampai sak ton. Nek pirang kintal ngurusi sak mono tok. Kecuali nek sing diurusi beras 10 ton, abot enggak nyebarno iki. Berat iki. Belum pernah ya sejarah Salman sampai 10 ton. Belum pernah ya. Baik. Jadi ini mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian orang yang sudah wajib menunaikan zakat, tapi kalau dia tidak menunaikan zakatnya, khususnya zakat mal, maka dia diancam oleh Allah
dengan siksa yang pedih. Nanti emas dan peraknya itu dipanaskan ke dalam neraka jahanam, dan kemudian disetrikakan ketiga titik yang ada dalam tubuh manusia. Jibahuhum, jidatnya, wa junubuhum, perutnya, wa zuhuruhum, punggungnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 pada ayat yang ke-35. Dalam ayat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, mulai dari ayat 34 boleh sampai dengan 35. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batini wa yasudduna an sabilillah yawma walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampai di situ dulu. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kemudian, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, yang tidak dikeluarkannya atau dinafkahkannya di jalan Allah, yaitu khususnya zakat. Fabashshirhum, beri kabar gembira mereka, bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Kata-kata fabashshir itu kabar apa? Gembira. Kabar gembira, tapi kabarnya apa isinya? Siksa. Ini satir, ini ironi. Diberi kabar gembira mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Bagaimana Allah mengazab mereka? Kata Allah pada ayat 35, yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Zalika ma kanaztum li anfusikum. Apa kata Allah? Inilah harta bendamu yang kau simpan untuk dirimu sendiri. Ini harta bendamu yang kau simpan untuk dirimu sendiri, tidak kau keluarkan zakatnya. Maka fadzuku ma kuntum taknizun, yaitu maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Hati-hati nek nang omah duwe bojo masih kemrom piong, gelange sampai sikut, ya kalunge ae rantai kapal, benggeliai koyok Marlena, benggelan emas gede. Hati-hati, kadang-kadang gak duwe apa-apa tapi untuwe emas. Saya usum gak? Semua dikumpulkan, emasnya yang di lemari, emasnya yang disimpan di bank, emasnya yang dipakai. Dikumpulin semua di total berapa gram? Tadi batas minimal berapa tadi? 85 gram emas, 20
dinar kali 4/4 gram, berarti 20 kali 4/4 85 gram emas. Kalau sudah punya nilai itu, berarti dia sudah sampai nisab. Dia sudah siap-siap mengeluarkannya. Kalau sudah memenuhi syarat yang ketiga, tahun berikutnya masih tetap hartanya tidak berkurang dari 85 gram emas, maka wajib dia keluarkan pada saat itu. Ya. Baik. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dalam hadis diterangkan siksa orang-orang tersebut dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim nomor 940. Kenapa? Iya, dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mempunyai emas perak tetapi dia tidak membayar zakatnya, maka hari kiamat telah dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan dalam neraka jahanam. Nah, dibuatkan apa nanti emas dan peraknya itu? Dibentuk seperti apa, Bapak Ibu? Dibentuk seperti alat pemanas. Striko. Sing ngeri ku striko jaman biyen apa striko jaman saiki? Sing ngeri. Sing ana apa iku? Ana ayame yo. Wernane apa iku? Wernane wireng ya. Isine apa isine? Bara api. Saiki wis gak usum ya. Sing duwe. Aja didol iku barang anti. Ya, iku iso larang regone kok suatu saat ya. Lanjut. Lalu disidakan ke perut dan punggungnya. Nah, cuman di sini disebutkan apa? Disetrikakan di perut junubum wa zuhuruhum. Kalau di ayat Quran tadi At-Taubah kurang satu, ditambahi apa tadi? Jibahuhum. Batuke jidatnya. Nah, yang di sini dipanaskan yakni emas dan peraknya itu dinyalakan dalam apa? Neraka apa tadi? Di dalam neraka apa tadi? Di dalam dinyalakan di dalam api atau neraka jahanam. Berarti ini siksanya terjadi di mana? Halo? Siksanya ini di mana terjadi? Alam kubur, padang mahsar, neraka. Halo? Neraka. Ya, yang lain ada yang jawab? Di alam kubur, padang mahsar, apa neraka? Neraka. Yang lain? Siapa yang jawab neraka? Banyak. Yang jawab padang mahsar siapa? Padang mahsar. Yang jawab di alam kubur. Kawan, oh ya, baik, Gus Ranto, baik. Kemudian, lalu disetrikakan di perut dan punggungnya. Setiap setrika itu dingin, kata Nabi. Setiap setrika itu dingin, dipanaskan kembali, lalu disetrikakan pula padanya. Iya, begitu pula, begitulah. Begitulah berulang-ulang setiap hari selama 50 tahun. Iya, berarti di sana selama berapa tahun dia? Selama 50 tahun. Ingat-ingat ya. Dia disiksa selama berapa? 50 tahun. Baik. Sampai kapan? Sampai perkaranya diputuskan. Setelah itu? Setelah itu barulah dia melihat jalannya keluar. Di mana jalannya keluar? Ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Lalu tengok di sini. Paham? Nah, ada kalanya jalan keluarnya ke surga karena sudah tuntas siksanya, diampuni oleh Allah. Ada kalanya tetap di neraka, dia ke neraka. Berarti ini sebelum neraka atau sesudah neraka? Sebelum neraka. Berarti kalau sebelum neraka mana? Padang mahsyar.
Ini siksa sudah terjadi di padang mahsyar. Dan tadi selama berapa tahun di padang mahsyar? Jadi nanti di padang mahsyar itu selama 50 tahun. Wah, gak sampai umurku. Loh, nanti dulu 50 tahun padang mahsyar. 50 tahun padang mahsyar, bukan 50 tahun di bumi. Lanjut. Lalu beliau ditanya orang, "Ya Rasulullah, unta bagaimana?" Unta bagaimana? Ini juga termasuk wajib zakat. Nisabnya adalah 5 ekor unta. Untung sampean gak duwe unta. Ya kan? Umpama saiki usum unta, ono gak wong sing duwe unta 5 saiki? Mobil bukan termasuk. Itu nanti bahasan setelah ternak, yaitu apa? Kuda. Al-khail. Khail itu kuda, itu kendaraan. Nah, kendaraan itu tidak kena. Ya, kuda enggak ada zakatnya kuda. Kuda enggak ada zakat. Yang kena ternak. Ternak itu apa? Unta, sapi, kambing, kuda, al-khail tidak kena zakat. Ya. Tapi nanti ada tiga, kuda itu ada tiga macam. Kuda sebagai sumber pahala, kuda sebagai sumber dosa, dan kuda sebagai kebutuhan, sekil. Ya, buat kendaraan, riwa-riwi. Ya, itu yang mubah. Tapi ada dua, yang jelek dan yang baik. Yang jelek sumber dosa. Kendaraan sebagai sumber dosa. Ada kendaraan sebagai sumber pahala. Nah, nek liwat gawe sombong, mari ngono suwat. Ada enggak mobil suara ngono? Baik, lanjut. Tidak ada kecuali pemilik unta yang tidak membayar zakat untanya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga di dalamnya kewajiban memarahnya ketika dia dibawa ke tempat minum. Maka pada hari kiamat kelak orang itu ditentangkan di tempat yang rata supaya diinjak-injak pada unta-unta yang paling besar dan gemuk-gemuk. Sampai anak-anak yang paling kecil sekalipun, semuanya menginjak-injak dengan kukunya serta menggigit dengan giginya yang tajam. Padahal unta itu giginya tajam enggak? Hah? Unta itu giginya tajam enggak? Nanti unta yang di sana itu digawe lincip kabeh koyo tirek. Mungkin kan gambarannya yang ganas itu kan giginya tajam-tajam itu apa? Ya itu filmnya anaknya ya. Tapi kita sudah ngeri lihat gigi tajam itu bagaimana. Semuanya jadi tajam. Kemudian? Setiap yang pertama lewat, datang pula yang lain menginjak-injaknya. Demikian hal itu berlangsung setiap hari, sehingga perkaranya selesai diadili. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Padahal kita di sana berapa tahun tadi? Ayo kita hitung sekarang. Hitungan rek, kilo hitung saiki. Ya. Berapa tadi? 50 tahun. Jadikan hari dulu. Jadikan hari. Dikali 365 ya. Nah, 365 hari. Berapa hasilnya? Ayo kalkulatore. HP-mu itu lo tokno kalkulatore. 18.250. Berapa? 18.250 hari. Si ketemu hari. Ini hari kita di mana? Di padang mahsyar. 18.250 hari di padang mahsyar. Sekarang kita hitung per hari, satu harinya. Berarti 18.250 hari dikali 50.000. Lo mesti ada hasilnya ini kan? Ayo berapa? 912 juta
500.000 kok hari tadi dikali apa itu pengalinya apa 50.000 itu tahun, kalau dikali tahun berarti hasilnya apa ya tahun hasilnya hampir 1 miliar tahun kita di sana. Berarti hasilnya di sini adalah tahun. Hampir 1 miliar tahun kita berada di padang mahsyar. Lama atau tidak? Berarti hidup kita di dunia ini sebentar apa tidak? Kita dengan alam barzah saja masih lama alam barzah. Rasulullah hidup 63. Sekarang sudah berapa tahun di alam barzah? Hampir 1500 tahun beliau sudah di alam barzah. Paling tidak kalau kita ini meninggal sekarang, kemudian nanti sampai hari kiamat, mungkin sampai berapa tahun kita tidak tahu. Jika dibandingkan dengan padang mahsyar, tambah gak ada apa-apanya lagi hidup kita di dunia. Tapi tetap masih ada batasnya di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar itu per hari 50.000 tahun di dunia. Beda nanti kalau sudah masuk surga atau masuk neraka. Kalau sudah masuk surga neraka, perhitungannya per hari di sana itu 1.000, bukan 50.000. Makanya beda. Padang mahsyar beda dengan surga neraka. Kalau dalilnya 50.000 ini ditambah dengan yaitu surah Al-Ma'arij. Adapun yang per hari di akhirat 1.000 itu ada di dalam surah As-Sajadah. Coba dibuka surah As-Sajadah. Surah yang ke 32. Ayat yang ke Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilai fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Ayat berapa itu? Ayat yang kelima ya? Baik, silakan. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Iya, satu hari kadarnya 1.000 tahun menurut perhitungan kalian di dunia. Nah, ini untuk akhirat maksudnya, yaitu ketika orang sudah masuk ke dalam surga atau neraka, per hari di sana 1.000. Tapi kalau di padang mahsyar itu perhitungan waktunya sehari di sana 50.000 tahun di dunia. Lu ngono kadang hidup yang bertahun-tahun kekal abadi ditukar dengan hidup yang sejenak di dunia. Nah, kita bermohon kepada Allah supaya jangan tertipu dengan dunia. Maka kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salah satu perintah yang diperintahkan kita untuk mengerjakannya yaitu sholat dan zakat. Iki rata-rata sing nang kene iki akeh mustahik opo muzaki? Halo? Akeh mustahik opo muzaki? Enak ndi? Dadi muzaki apa mustahik? Hah? Lebih umum lagi, enak ndi dadi wong sugih apa dadi wong gak duwe? Enak sugih. Kalau kita diberi kaya, dilimpahkan harta, pertanyaannya, ingat enggak dengan kewajiban zakat nanti? Halo? Kalau lupa dengan kewajiban zakat, ancamannya berat. Seandainya dia diberikan kelimpahan harta
dia menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, menunaikan zakatnya, tetap saja hisabnya di akhirat itu lebih lama daripada orang yang tidak punya. Orang kaya dengan orang melarat sama-sama bertakwa, dulu mana masuk surga? Orang melarat apa orang kaya? Orang melarat. Buka Muslim, ini dalilnya. Nomor 2357. Silakan azan dulu. Silakan dibaca. Iya, dari Usama bin Zaid. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Aku berdiri di pintu surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalam kebanyakannya ialah orang miskin. Iya, jadi ketika Rasul di Isra Mi'rajkan, beliau sempat diperlihatkan surga. Kata beliau, kumtu amama babul jannah, aku di depan pintu surga berdiri.
Fa'arah, aku melihat ke dalamnya. Fa'aktharuhal fuqara wa'al fa'aktharuhal miskin. Mayoritas mereka adalah orang-orang miskin. Fakir, miskin. Kemana orang-orang yang bernasib baik di dunia? Sedangkan para orang yang bernasib baik di dunia ditahan di luar. Maksudnya dia masih menunggu proses penghisapan. Kalau seandainya orang-orang yang bernasib baik di dunia diberikan kelimpahan harta, dia akhirnya masuk juga ke surga, itu terpaut jaraknya yaitu 500 tahun. Terpautnya dalam sebuah riwayat. Iku nek melebu surga. Kecuali penduduk neraka, apa kata beliau? Kecuali penduduk neraka, mereka langsung diperintahkan masuk neraka. Jadi enggak ada daftar tunggu. Kalau udah ada kalau sudah daftarnya wis kabeh belum melebu. Dan aku berdiri pula di pintu neraka. Kulihat orang yang masuk ke dalam kebanyakan ialah kaum wanita. Wa kumtu amama babun nar fa araha fa aktsaruhan nisa. Aku berdiri di depan pintu neraka, aku melihat ke dalamnya, mayoritas mereka adalah para wanita. Bisa jadi wanita di situ mungkin istri kita, mungkin anak-anak perempuan kita. Makanya hati-hati. Kita diingatkan sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Hati-hati. Cukup membiarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat, itu ancamannya neraka enggak? Neraka. Dibiarkan keluar rumah tidak pakai jilbab, terbuka auratnya. Nah ini. Nah kenapa orang yang diberikan oleh Allah kelapangan harta, hisapnya itu lebih sulit, lama? Karena harta itu ditanya dua oleh Allah Jalla wa'ala. From where and what for? Dari mana dan untuk apa? Dua pertanyaannya khusus untuk harta itu. Coba Tirmidzi 2416 kalau enggak 2614. Dua, empat, 16 coba. Iya, betul. Silakan. Dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba melangkah di sisi Allah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai lima perkara. Lima perkara, apa saja lima perkara itu? Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya? Ya, pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang usianya, untuk apa dia gunakan usianya selama hidup 60 tahun, 70 tahun. Terus, masa mudanya digunakan untuk apa? Ya, yang kedua, wa an syababihi, masa mudanya, fi ma'abla, untuk apa masa mudanya itu digunakan. Biasanya ini wayai nom-noman itu polae akeh enggak? Polane akeh apa titik? Makanya khusus masa muda itu pertanyaannya khusus. Kapan masa muda itu? Antara 15 tahun sampai 40 tahun. Dan masa yang paling lama. Mana sing durung 40 tahun? Halo. Ramadan. Inti brewok putih ojo ngaku 40. 40 tahun itu batas akhir masa muda. Terus hartanya dari mana ia mendapatkannya, untuk apa ia mengerjakannya. Nah, ini dijadikan satu di sini. Wa an malihi, ditanya tentang hartanya,
min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Kadang oleh kena nyambut kawi, digaji, bayaran, tapi kadang melayune gak kena. Ya. Kayak apa? Kayak delok konser. Ya, nek gak ngono gawe, nek gak ngono diobong duwike, kayak itu apa? Mercon. Diguyu ambe anake Said kon. Duit diobong itu disedot. Itu kayak itu mercon. Ya. Ditanya sama Allah untuk apa? Kadang wis genah digawe tuku pulsa, tapi gawe gendaan. Nah, ada enggak? Diinfakkan di jalan syaitan. Nah, ada yang infaknya untuk hal-hal yang bagus, tapi dari yang jelek. Kayak bangun masjid, kayak bangun panti asuhan, tapi tekongen, tekonge ngecet. Kayak ngecet enggak apa-apa. Ngecok. Ya kan? Dari merampok, dari mencuri, dari menipu, dari makan riba dan sebagainya. Jadi ditanya dua, dari mana kemana itu harta. Makanya orang yang diberikan oleh Allah kelapangan harta di dunia itu nanti hisabnya di dunia lama, ditakoi macam-macam. Nek wong melarat, apa sing ditakoni wong gak duwe apa-apa. Jadi nek dadi wong melarat apa wong sugih? Sugih. Cek kepingin ae tibake. Alhamdulillah. Soalnya wis tuwa apa? Justru kita ini ditakdirkan seperti sekarang ini, Bapak Ibu, disyukuri. Mungkin ini bagi Allah lebih baik. Iki nek tak kaya soge iki lah. Lali tak jarno melarat cek sobo mes. Cek. Ya dino-dino nang masjid. Ya, engko tak kaya dunyo akeh wis gak ketok nang masjid, sobone seje nang ndi? Ya, terus kaki roposo sunnah, ya kan? Kata lima, na'izakumullah. Jadi kita harus bersyukur dengan keadaan kita. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan tentang rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Dari satu itu kan emas ya. Emas. Ada tiga. Yang kedua, ini yang masalah untuk pedagang. Bagaimana dia cara menghitungnya awal limanya ini? Jadi kalau dagangan itu seluruh dagangan dihitung oleh mulai dari produk-produknya yang ada stoknya itu, yaitu dengan pakai harga beli. Bukan dengan harga jual, harga beli. Kemudian nanti dikurangi kewajiban. Kewajiban itu meliputi hutang dan macam-macamnya. Kalau sudah bersih, baru kemudian ditotal apakah sudah sampai nisab. Kalau sudah melewati nisab, ya berarti sudah harus wajib dikeluarkannya. Itu untuk perniagaan. Sederhana sebetulnya. Jadi semuanya di total, baik itu produk yang masih ada cash ya, yang buat nyusuk-nyusui dan sebagainya, lalu itu di total semua dikurangi kewajiban hutang kita net bersih, baru kemudian berapa persennya 2,5% yang harus dikeluarkan kalau itu sudah melewati nisab. Kalau belum sampai nisab, dagangannya kan gak sampai akeh kan, ya sudah gak kewajiban mengeluarkannya. Dan kewajiban ini nanti setiap tahun akan dilakukan terus. Iya, itu. Dan juga termasuk tadi bukan hanya emas, termasuk juga perak. Perak ini juga harus diwajibkan dikeluarkannya. Wallahu a'lam. Silakan. Ini kalau sekarang rumah yang ditempati, ada orang bilang saat beli rumah cukup sekali saja dizakati, selanjutnya tidak. Kembali, kalau menurut para ulama, bukan ketika membeli, tapi ketika menjualnya. Oh, jadi waktu beli rumah? Enggak. Uangnya, Ustaz? Iya. Enggak. Kan ditempati, rumah yang ditempati itu tidak
terkena kewajiban zakat. Mobil yang dipakai itu tidak terkena kewajiban zakat. Kecuali kalau rumah itu direntalkan, disewakan, dikontrakkan. Maka dari hasil kontrak sewa itu, nah itu yang harus kena zakat. Setelah itu memenuhi syarat terkumpul nisab 1 tahun, nah baru kemudian dikeluarkan zakat. Termasuk dahab istri. Hah? Dahab yang istri yang dibagi. Nah, yang itu beda lagi, itu kan yang pembahasan tadi. Yang pertama. Ya kan? Kalau dahab itu dipakai atau tidak dipakai kena. Yang dipakai, yang di lemari, yang disimpan di bank, ya kan? Semua itu dikumpulkan di total, baru dikeluarkan zakatnya setelah sampai haul 1 tahun. Jadi semua di total. Gitu. Tiap tahun zakat itu kewajiban tiap tahun. Dan kita punya hari khusus ya, kapan jatuhnya nisab kita. Pertama kali kita punya nisab itu kapan, itu diingat-ingat. Itu hari audit kita. Hari audit kita. Ya. Dan orang beda-beda kapan dia memulai dia memiliki harta satu nisab itu. Jadi gak harus Ramadan. Kalau seandainya mau dikeluarkan Ramadan, boleh jika kewajibannya itu sebelumnya. Maaf, jika kewajibannya itu sesudahnya, terbalik. Kalau kewajibannya sesudahnya dikeluarkan lebih dahulu karena ngambil timing Ramadan, boleh. Tapi kalau kewajibannya itu adalah yaitu sebelum terjadinya Ramadan, maka tetap harus dikeluarkan sebelum terjadinya Ramadan. Misalnya bulan Sa'ban, dia merupakan hari audit dia nisab. Maka dikeluarkan bulan Sa'ban. Enggak boleh tertunda sehari, 2 hari, enggak boleh. Tapi kalau kewajibannya jatuh Syawal, kemudian didahulukan dikeluarkan bulan Ramadan, boleh. Ya, karena mendahulukan zakat, tapi kalau menunda zakat tidak boleh. Padahal satu faktor pengertiannya orang-orang itu umumnya, dahab yang dipakai istri itu tidak perlu dizakati karena dipakai tidak dizakati, ya itu bahaya besar. Akhirnya orang mensiasati, makanya digawe kabeh, cek gak kena zakat. Ngong, palungi digawe kabeh, bengele gawe kabeh nang pasar. Ya kan? Ada pemahaman yang salah itu. Itu pendapat ulama. Itu langsung ya. Nah, kalau itu langsung kalau itu. Karena kita harus hasol kan? Bukan hasol ya. Bukan membeli-beli kan, duit kita enggak ada. Apalagi itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk kebutuhan pokok. Gitu. Kecuali itu untuk perniagaan. Nah, perniagaan nanti hasilnya yang akan dizakati. Wallahu a'lam. Ustaz, ya. Kalau menyalurkan zakat itu sendiri dari harta zakat tadi, itu apa harus ke seseorang atau lembaga atau kita istilahnya diajar-ajar gitu? Ya, kalau di dalam Islam, sebagaimana surah At-Taubah, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum, ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka. Berarti yang mengambil itu adalah hukumah. Yang mengelola itu adalah hukumah, pemerintah. Yang mengambil zakat itu pemerintah sebetulnya. Ya, di zaman Nabi, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman khalifah, zakat itu diambil oleh hukumah. Ada petugas yang memang diperintahkan. Nah, bagaimana konteks di Indonesia? Dulu belum ada konteks yakni lembaga yang mengelola. Sekarang ada basnas itu kan yang resmi ya. Atau yang kedua lembaga-lembaga swasta yang direkomendasi pemerintah, nah, itu boleh. Jadi harus dapat rekomendasi dari pemerintah. Misalnya dia dapat akreditasi lembaga ini layak karena dia punya track record panjang sebelum ada Basnas, dia sudah berdiri. Misalnya apa? Yang lama. Banyak, ada PMH, itu sudah lama. Lebih dulu PMH itu daripada apa namanya? Yang Alfala itu apa? YDSF, itu contoh. Yang lebih dulu PMH, cuman yang terkenal awal dulu di Surabaya YDSF.
Nah itu. Sekarang banyak masing-masing punya lembaga organisasi massa. Ada lazismu, ada lazisnu, ya kan? Kalau itu direkomendasi oleh pemerintah, dapat akreditasi, layak, jalan, boleh. Mestinya begitu. Wallahu. Ya, makanya aturan di negeri kita ini kan belum sempurna, belum lengkap, ya kan? Artinya, kenapa? Iya, karena belum lengkap regulasinya dan sebagainya. Dan juga masalahnya bukan sesederhana itu, kompleks masalahnya, iya kan? Nih. Zakat mal itu kan wajib dikeluarkan berupa uang. Iya. Sekarang seumpama kadang-kadang ada orang sebagian diberikan alat sholat, itu boleh atau tidak boleh? Harus uang. Kalau zakat harta, zakat mal dikeluarkan berupa uang. Karena dengan uang, kenapa? Ah, itu nanti tidak dianggap zakat, maka nilainya tidak seperti nilai zakat, dia dianggap sedekah. Ini peringatan, kadang ada orang punya zakat mal, dia punya kreativitas. Nah ini kreativitasnya ya berlebihan itu, akhirnya dirupakan macam-macam alat sholat, sepatu, perlengkapan sekolah, ya kan, dan sebagainya. Padahal yang diberi zakat sudah punya. Coba kalau diberikan berupa uang, dia bisa melakukan apa saja. Dan masing-masing mustahik, dia akan bisa membeli sesuai dengan kebutuhannya. Itu. Kadang dibelikan beras, sembako. Sementara dia sudah dapat sembako beras bertumpuk-tumpuk. Coba kalau berupa uang, dia bisa melakukan banyak hal. Maka saya sarankan, ikuti seperti yang diajarkan Nabi dulu. Karena sudah ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu ibarat sekarang ya sembako. Zakat fitri ya maksud saya. Sudah ada dulu zakat fitri. Zakat mal juga sudah ada. Dulu dilakukan dengan cara apa? Dengan memberikan dinar dan dirham. Tetap harta. Jangan dirupakan macam-macam. Afwan Ustaz, sekali lagi. Saya memang agak panjang ya maksud saya. Ada orang juga dagang. Uang cashnya kurang. Zakatnya itu sebagian barang dagangannya itu yang dibagi. Tidak boleh. Mending hutang. Zakat hutang itu artinya nanti kalau sudah ada cash dikeluarkan, karena dia tidak punya. Ya kan? Mohon Ustaz, afwan mohon. Kalau ada pengajian-pengajian halal gini itu Ustaz perlu dijabarkan. Soalnya di masyarakat kita ini banyak pengertian-pengertian yang salah seperti ini. Jadi diambilkan sebagian dari harta dagangannya mereka, lantas itu tadi sebagian merupakan sarung ini. Iya. Jadi tidak boleh, ya kan? Jadi bisnis sarung atau bisnis pakaian, karena nggak ada uang yang harus dizakatkan, atau sudah ada uang sebetulnya, tapi dia anggap wah ini produk saya ini aja yang saya zakatkan. Ya stok lama, selek-elek misalnya, ya, diniat no zakatnya. Astagfirullahaladzim, itu tetap tidak menggugurkan kewajiban zakatnya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Baik, saya pikir cukup. Buka Al-Baqarah 215. Ini dalilnya priority atau urut-urutan dalam membagikan zakat. Urut-urutannya yang mana? Al-Baqarah 215. Nek ditakoki pertanyaan ini yo, gak mari-mari. Kono terus jawabannya. Yas'alunaka madza yunfiqun. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Apa kata Allah? Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa,
khusus untuk zakat tidak boleh diberikan kepada ibu bapak. Zakat itu hanya diberikan selain kewajiban nafkah. Orang yang wajib kita nafkahi tidak boleh diberi zakat. Siapa? Orang tua ke atas. Mbah, buyut, cangga, wareng, udek-udek, gantung siwur, terus termasuk ke bawah, anak, cucu, terus cicit, terus ke bawah. Siapa yang wajib kita nafkahi? Istri. Enggak boleh diberi zakat istri. Tapi kalau dibalik boleh, istri boleh ngasih zakat suami. Istrinya fulus, manajer. Suaminya tembel ban. Lo mungkin enggak? Situ gaji 50 juta, iki saulan mek 1 juta oleni, iya kan? Ketika dikumpulkan setahun, ternyata zakatnya lah, masya Allah, 50 juta. Berarti miliaran duitnya. Datang ke suami, bang, aku harap zakat. Timbangannya tak kayak nawang liyo, sampean lah kiri lah. Tak kayak zakat gelem nggak? Gelem nggak sampean oleh zakat 50 juta tapi dikiri-kiri? Boleh istri berzakat ke suami. Kenapa? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Tapi kalau suami wajib menafkahi istri, maka suami tidak boleh ngasih zakat kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, dan seterusnya. Tapi kalau kesamping boleh. Itulah aqarib, karib kerabat. Siapa? Saudara. Siapa lagi? Paman, paklik, pakde, bude, bule. Anaknya, ponakan, termasuk mertua. Boleh, mertuanya enggak punya. Karena itu bukan orang tua langsung. Walaupun dinafkahi. Kenapa? Walaupun dia kita nafkahi. Yang wajib menafkahi mertua itu adalah anak lakinya. Kalau kita menafkahi mertua itu sodakoh sifatnya. Makanya kudu duwe anak lanang. Nek gak duwe gawe yo. Supaya kenapa anak laki itu sampai kapanpun milik kita anak laki. Beda anak perempuan sudah nikah, lepas. Dia milik suami. Kalau anak laki sampai kapanpun dia anak milik kita. Dan harta anak laki itu harta kita orang tua. Hak kalau ada orang tua moronan budi omahe anake sing lanang. Nih, aku gak tahu dikai duit, kursi-kursi, lebono truk ono dol. Mulai nang oma, yuk gak ono rek truk. Nang di, yuk, sapa sing rene? Bapak sepuh, gak oleh ngamuk. Gak boleh. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang laki datang kepada Rasul mengatakan, innali malan wa waladan. Aku punya harta dan punya anak. Wa kana abi, tapi bapakku ayyajtahamali, suka ikut campur dalam urusan hartaku. Apa jawab Nabi? Anta wa maluk li abi, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Ngene ojo jajat nang wong tuwa. Hartane kene luwe wong tuwa. Ya. Kalau seandainya kita sudah menikah, punya anak, punya istri, tetap harus memberi orang tua, jangan lupa. Ya, jadi itu urut-urutannya adalah ini untuk zakat, selain zakat boleh untuk orang tua, ya kan? Mungkin pemberi apa namanya? Kalau sudah kewajiban kita menafkahi, ya berarti kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua. Selain dari orang tua, mulai dari karib kerabat. Setelah itu siapa? Anak ya, yatim, terus orang miskin, terus ibnu sabil, terus ya sudah, itu urut-urutannya. Jadi karib kerabat sama anak yatim lebih dulu mana? Saudara kita dengan anak yatim lebih dulu mana? Saudara. Kadang ada anak, dua anak yatim, wake, tapi ambil saudara, bakhil. Ada gak? Sama saudara, bakhil. Lebih dekat mana anak yatim dengan mertua? Lebih dekat mertua. Nek mertua itu kau utang ke ono.
anak yatim ake wong mertuae teko, waduh rek langganan iki. Rene mangane iki njaluk iki. Jangan sampai seperti itu. Lebih dekat mertua daripada anak yatim. Jangan sampai kita punya anak yatim banyak, mertuanya adalah orang yang lebih dekat sementara tidak tercukupi kebutuhannya. Ini secara umum. Secara umum. Jadi bicara urut-urutan nafkah. Patokan memberikan nafkah ya, ini bisa dipakai untuk patokan prioritas dalam memberikan zakat dan sedekah. Dimulai di mana di sini? Dimulai dari karib kerabat. Jadi yang paling utama memberikan zakat sedekah itu ya kepada karib kerabat. Selain mereka yang kita wajib memberikan nafkah. Selain yang wajib diberi nafkah, berarti itu yang harus lebih diutamakan. Punya saudara, enggak punya, itu lebih utama dikasih zakat daripada orang lain. Demikian pula saudara itu termasuk saudara tiri, saudara seibu, saudara sebapak, pokoknya masih ada hubungan karib kerabat. Nah itu lebih utama daripada orang lain, walaupun dia yatim, walaupun dia miskin. Tapi sudah tercukupi semua prioritas ini, baru prioritas selanjutnya. Kalau sudah karib kerabat terpenuhi, baru di sini dilanjutkan apa? Yatim. Setelah anak yatim terpenuhi apa? Miskin. Dan seterusnya. Begitu urut-urutannya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.